kaki ataupun bergegar. Okay, hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Saya harap semua orang dalam keadaan yang baik, dalam keadaan sihat, dalam keadaan yang gembira. So, apa yang penting sekarang ni adalah hashtag stay at home, stay safe, okay? So sekarang saya, Ayudi dan bersama rakan-rakan yang lain akan terangkan macam mana cara kita nak buat vlog menggunakan smartphone. Jadi konten dalam video ni adalah yang pertama adalah alat yang kita nak gunakan semasa buat vlog. Yang kedua adalah teknik ketika buat vlog. Dan yang ketiga, bila kita buat vlog, mestilah kita nak edit. Macam mana cara kita nak edit ni. Yang keempat adalah kesalahan-kesalahan yang sering kita lakukan ketika buat vlog. Especially untuk orang yang baru-baru mula nak buat vlog ni lah. Okay, so sekarang saya akan teruskan ke part saya, iaitu tentang alat yang kita nak gunakan semasa buat vlog dan juga teknik-teknik ketika membuat vlog. Okay, so alat yang paling penting, alat yang paling utama adalah smartphone. Of course lah smartphone, sebab tajuk pun cara-cara membuat vlog menggunakan smartphone, kan? Sebab apa saya fokuskan kepada smartphone dan bukan kamera? Sebab kamera ni tak semua orang ada. Tapi saya yakin memang semua orang, majoriti, ramai ada smartphone masing-masing, betul tak? Jadi, mustahillah zaman sekarang ni masih ada lagi yang tak ada smartphone. Ada tu ada, tapi tak ramailah. Tak kisahlah smartphone tu Android ke iPhone ke, itu tidak menjadikan masalah. Yang penting kita ada smartphone, so kita terus boleh buat vlog, okay? Okay, so sekarang kita ada smartphone kan? Tak kisahlah kita guna smartphone ke, kita guna kamera ke, tapi ada dua perkara yang paling penting yang kita kena jaga sebelum kita start shoot. Okay, so yang pertama adalah bateri. Okay, bateri, kita pastikan bateri tu dalam keadaan penuh sebelum kita start shoot. Okay, tak naklah time kita tengah shoot tiba-tiba bateri habis and then handphone kita mati. Contoh saya bagi situasi, okay. So, contoh bila kita pergi travel and then kita nak buat vlog, kita nak buat content ni, tapi tiba-tiba kita tengah shoot, tiba-tiba handphone kita termati. Sebab apa? Sebab bateri kita habis. So kita kena charge dulu, kita kena tunggu bateri sampai penuh dulu and then baru kita sambung shoot, okay? So dekat situ kita rugikan masa lah, kita rugi masa kena, sebab kita kena tunggu bateri sampai penuh kan? And then, itu kalau kita bawa power bank. Kalau bawa power bank, bolehlah charge time tu juga. So kalau kita tak bawa power bank macam mana? Tu jadi masalah. Sebab apa, kita kena balik dulu, kita kena charge dulu sampai penuh and then baru kita sambung shoot. Itu pun kalau ada mood untuk shoot lagi. Kalau tak ada mood, mungkin cancel kita nak buat vlog, kan? Jadi lepas tu kita rugi masa, rugi tenaga dan memenatkan diri kita sendirilah. Jadi yang kedua adalah storage. Kita kena pastikan storage kita tu cukup untuk kita letak kita punya footage tu nanti. Kalau kita rasa kita punya storage tu macam tak cukup je, macam tak cukup je untuk kita letak footage nanti, kita cepat-cepat transfer folder-folder yang ada dalam kita punya storage tu ke Telegram ataupun WeTransfer, okay? Part ni akan diterangkan dengan lebih lanjut pada part yang seterusnya nanti, okay? So saya nak tekankan lagi sekali, bila kita nak shoot, bila kita nak start buat vlog, pastikan bateri tu dalam keadaan penuh dan juga storage tu storage tu cukup lah untuk kita letak footage kita tu nanti, okay? Okay, so sekarang saya nak sharekan tentang alat-alat tambahan ketika membuat vlog selain daripada smartphone. So yang pertama adalah lighting. Okay, lighting ni kita nak buat video kita ni nampak lebih jelas, lebih terang dan lebih cantik lah. Macam juga kita nak ambil gambar, mesti nak on point kan? Macam tu juga kita nak buat vlog. Okay, saya ada satu contoh lighting yang saya beli sendiri. Okay, lighting dia adalah ni. Saya letak kat bawah ni je. Okay, sebab apa? Sebab contoh saya letak dekat handphone saya, Dia sepit je. Okay, saya letak. Okay. Sebab apa saya tak pakai? Sebab nanti ada bulat-bulat dekat saya punya sebelah mata. So, dia mengganggu sebenarnya. Jadi, sebagai contoh, saya nak tunjukkan cara dia macam ni. Dia macam ni je. Simple tapi function. Gitu. Okay. Jadi saya letak kat bawah je lah. Bergantung kepada lighting bilik saya sendiri. Okay. Yang kedua adalah microphone. Sebab apa? Sebab bila kita guna microphone ni, suara kita ni akan dengar dengan lebih jelas. Earphone adalah salah satu yang boleh kita guna kalau yang tak ada bajet, yang baru-baru nak start buat vlog. So earphone pun boleh guna untuk sebagai microphone, okay? Yang ketiga adalah stabilizer. Okay, stabilizer ni tujuan dia adalah untuk
mengelakkan video kita tu shaky ataupun bergegar. Jadi bila dengan ada new stabilizer ni, video kita nampak lebih smooth je. Okay, so lagi-lagi untuk orang yang baru nak mula buat vlog, okay, dia akan pegang tapi gegar. Dia tak biasa. Okay, bila orang dah biasa, dia tak ada masalah. Bila orang yang baru nak mula start shoot, so belilah stabilizer yang murah-murah pun boleh. Okay, yang terakhir adalah lens. Okay, kita gunakan lens ni bila kita ada view yang cantik. Contoh kalau kita pergi travel kan, banyak sangat view-view yang cantik kan. So bila kita ada view yang cantik, tambah pula kita pakai lens, so video kita ni nampak lebih menarik. Sebab apa? Sebab lens ni akan membuatkan video kita, background kita ni nampak lebih luas, lebih menarik, lebih cantik. Okay, okay, tadi saya dah sharekan tentang alat yang kita nak guna semasa buat vlog. So sekarang saya nak sharekan pula tentang teknik-teknik ketika membuat vlog. Okay, teknik yang pertama adalah intro. Intro kita simple pun tak apa, janji menarik. Okay, contoh kalau kita pergi travel kan, kita cakap lah kita pergi mana hari ni, kita buat apa hari ni and so on. Kadang-kadang intro kita yang menarik ni dapat menarik perhatian penonton kita ni, tengok video kita ni sampai habis. So intro ni memainkan peranan yang sangat penting sebenarnya. Okay, so seterusnya adalah footage yang banyak. Bila kita ada footage yang banyak ni, kita dapat bantu editor kita untuk edit kita punya vlog ni. Okay, editor ni lebih suka kalau kita ada bila kita sediakan footage yang sangat banyak. Sebab apa? Nanti dia senang nak edit, nak pilih footage yang sesuai untuk menghasilkan video yang menarik, yang lebih nice lah. Yang ketiga adalah cara kita nak pegang telefon, cara kita nak pegang smartphone. Okay, cara dia adalah macam okay, yang penting handphone dalam keadaan landscape. Okay, penting handphone dalam keadaan landscape. And then cara nak pegang dia adalah macam ni. Cara dia macam ni, tiga jari kat belakang, satu atas, satu bawah. Gitu. Then bolehlah shoot. Ini untuk front view, untuk kita record kita punya muka kan. Kalau untuk back view, kita pegang lah macam ni. Kalau orang dia biasa record, tak ada masalah, dia boleh pegang satu tangan je. Macam tu. Pegang dengan cara yang macam ni lebih stabil. Okay, okay, yang terakhir adalah cara kita nak shoot. Macam mana? Okay, kita nak shoot, kita tekan button start dulu kan. Dah tekan button start and then biarkan 4 atau 5 saat macam tu. Okay, baru kita start shoot, baru kita start cakap. And then baru kita, bila kita dah shoot, kita nak stop. Jangan tekan button stop terus. Sebab apa? Sebab biarkan 4 atau 5 saat macam tu, baru kita tekan button stop. Nanti editor senang nak cut kita punya awal dengan akhir kita punya video untuk cantumkan semua footage-footage kita. Untuk menghasilkan satu video yang lebih menarik, lebih cantik dan mantap. Okay, lebih nice lah. Di sini saja perkongsian kita pada kali ini. Semoga apa yang disampaikan dapat memberi manfaat kepada semua. Sekian, terima kasih. Bye. Kau ni yang buat air, betul tak?